Halo, apa kabar Sobat Tani Keren semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi di channel Tani Keren, Sobat Tani. Nah, hari ini saya sedang berada di tempat persemaian. Nah, kegiatan saya kali ini, saya mau membuat persemaian lagi, Sobat Tani. Tapi sebelum saya mulai persemaian, ini saya mau ngecek dulu kondisi dari persemaian cabai saya. Yang ini cabai kecil, Sobat Tani. Mereknya Ori. Ini cabai kecil Ori. Kondisi sementara seperti ini. Semoga saja seterusnya seperti ini sampai tanam. Oke, bagus. Ini untuk cabai kecil. Nah, untuk cabai besarnya ini dia. Ini cabai besar, mereknya Pilar. Model persemaiannya sama, saya buat larian seperti ini. Nah, ini pun juga larian. Kelihatan ya. Nah, hari ini saya juga akan membuat persemaian, yaitu saya akan rencana akan saya tanam sawi putih, sawi bok istilahnya, mereknya Sehati. Untuk model pembuatan tempat semainya juga sama, saya buat seperti itu juga. Saya buat garis-garis dulu. Nah, seperti ini Sobat Tani, saya buat garis di sini, nanti di sini, nanti di sini, seperti itu seterusnya sampai selesai. Kemudian baru saya tabur benihnya di garisnya, mengikuti garisnya ini. Oke Sobat Tani, sekarang saya mulai proses pembuatan tempat persemaiannya. Nah, pertama saya buat garis-garisnya. Saya buka dulu. Untuk bibitnya, nah seperti ini bibitnya, bentuknya ini. Seperti ini, tinggal diletakkan di garis yang sudah saya buat tadi. Oke Sobat Tani sekalian, nah, kalau sudah selesai proses tabur bibitnya, sekarang tinggal ditutup. Kita tutup tipis-tipis saja Sobat Tani. Oke Sobat Tani, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.